Seorang pemuda terjaring razia protokol kesehatan di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat lantaran tidak menggunakan masker. Uniknya, petugas memberikan sanksi berupa melafalkan Pancasila. Karena tidak dapat melafalkan Pancasila dengan baik dan benar, petugas kemudian memberi sanksi sosial berupa menyapu jalan. Pemberian sanksi pembacaan Pancasila bukan tanpa tujuan, melainkan memberikan efek jera kepada para pelanggar. Selain itu, pengendara mobil maupun sepeda motor masih banyak yang tidak menggunakan masker. Sedikitnya 16 pengguna jalan terjaring dalam razia protokol kesehatan. Pelanggaran didominasi oleh penggunaan masker yang tidak benar. Pakai masker, Mas, keluar rumah, Mas? Enggak punya masker. Kenapa enggak punya? Lupa bawa, Pak. Tadi mau dari mana mau kemana nih? Dari Cengkareng. Untuk pelanggaran hari ini, sore ini, kita sampai saat ini ada sekitar 16 pelanggar. Itu bervariasi. Jadi pelanggar itu ada yang lupa pakai masker, ada yang dikantongin. Jadi tetap kita ingatin secara persuasif, kita tegur, kita data. Ada yang tidak pakai masker sama sekali, kita berikan sanksi ataupun denda. Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus melakukan giat pendisiplinan penggunaan masker di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat seiring menurunnya kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.